Memasuki bulan suci Ramadan 1439 Hijriah, tak sedikit para musisi tanah air yang berlomba-lomba untuk menciptakan sebuah lagu religi. Hal ini ternyata juga sempat terlintas di benak penyanyi cantik Raisa Andriana. Namun tak lantas membuat lagu religi, Raisa pun memilih untuk mengurungkan niatnya karena berbagai pertimbangan. Aku pengen banget sih ngedengar sesuatu yang baru atau membuat sesuatu yang baru. Cuma untuk sekarang kayaknya ilmu aku belum nyampe gitu. Jadi masih agak takut gitu ya untuk bikin lirik yang bernafas-nafas islami gitu. Cuma mungkin di album aku sih, ini kemarin aku baru dikasih tahu karena aku udah pernah ditanya ini juga. Terus kemarin temanku bilang, iya di album itu kan ada Nyawa dan Harapan. Nyawa dan Harapan salah satu lagu yang bikin kita apa ya, conscious socially dan secara environmental, dan mungkin bisa dimaknai juga dalam berbagai level juga. Bagi penyanyi 26 tahun ini, merangkai lirik lagu religi tak boleh sembarangan. Ia menganggap dirinya perlu banyak belajar soal agama untuk dapat menulis syair lagu indah bernafas islami. Said Rega, CPNN.